kemarin saya masa berakhirnya jabatan kepala desa dari 2010 Desember berakhir masa jabatan pada tanggal 9 Desember 2016. Jadi mungkin sudah ada beberapa hari untuk menjadi PJS. Ini yang milih siapa, Pak? Itu yang milih kan atas permintaan dan usulan dari Bapak Camat Kusun Ilir ke BPMPD, mengingat karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan masalah PJS untuk meletakkan sebagai pegawai negeri, mungkin keterbatasan pegawai negeri yang ada di kecamatan. Jadi ulun dipilih oleh PJS, pertama itu usulan masyarakat kepada Pak Camat. Dukung BPD. Dan BPD juga kayaknya tidak bisa menunjuk siapa-siapa. Jadi sepenuhnya penunjukan BPD itu kepada Bupati melalui Camat. Itu usulan BPD. Nah, secara bersamaan masyarakat juga mengusulkan kepada ulun Rizal Mahdi untuk diangkat sebagai PJS di Jukeja. Masyarakat kada mau tahu tentang PNS, PNA, apa dan sebagainya.